Salam sejahtera, berita dan info terkini. Ibu mentua Sokong Putri Sara minta dilepaskan. Keputusan nekat pelakon sensasi Putri Sara Liana meminta suami Samsul Yusuf melepaskannya mendapat sokongan pelbagai pihak. Permintaan yang diluahkan dalam laman Instagram petang ini bukan hanya meraih sokongan rakan artis dan peminat, malah ibu mentuanya Datin Fatima Ismail turut meninggalkan komen menyokong tindakannya menerusi hantaran berkenaan. Putri Sara Liana berhak untuk bahagia. Sebagai istri dan ibu yang melahirkan Syaikhul dan Sumaya, langsung tidak dihargai segala pengorbanan. Kebahagiaannya dirampas dengan kejam oleh mereka. Dia ditinggalkan terkapai-kapai menguruskan anak-anak yang sedang membesar. Adilkah semua ini, tulisnya. Bagaimanapun, komen berkenaan terpadam atas kesilapan teknikal. Sebelum ini, Fatima menegaskan tidak akan memaafkan bapak kepada Ira Kazar, yaitu Kazar Saisi, karena didakwa berkomplot dengan anaknya untuk mengawinkan mereka. Sementara itu, Putri Sara ketika dihubungi berita online berkata, apa yang diperkatakan ibu mentua itu adalah satu kenyataan. Ibu bapak mentua menjadi kekuatan saya berdepan dengan konflik rumah tangga selama 4 tahun ini. Bohonglah jika saya dapat melalui saat sukar ini sendirian tanpa sokongan ibu bapak, mentua, keluarga, teman rapat, dan peminat. Mereka menjadi kekuatan luar biasa untuk saya berdepan setiap dugaan. Tanpa mereka, saya tak tahu apa akan berlaku, ujarnya. Tambah Putri Sara, ibu mentua kini lantang bersuara mempertahankannya dalam media sosial. Saya bersyukur memiliki ibu bapak mentua yang sangat baik seperti ibu bapak kandung saya. Ibu bapak mentua juga menjadi saksi konflik dialami sepanjang 4 tahun ini. Jadi tentulah mereka tahu apa yang saya rasa ketika berdepan saat getir ini. Apatah lagi, mereka lihat saya terkontang-kanting menjaga anak-anak masih kecil tanpa suami. Mereka terlalu sayangkan Syaikhul Islam dan Sumaya, katanya. Samsul dan Putri Sara mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaikhul Islam yang berusia 5 tahun dan Sumaya 3 tahun. Sekian saja perkongsian berita hiburan kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share. Dengan share video ini, dan juga bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe untuk mengetahui berita lebih lanjut dalam channel ini. Terima kasih.